Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Bayern Munich kecewa lagi. Harapan Bayern Munich untuk mara ke final Liga Juara-Juara Eropah untuk musim ini musnah selepas mereka tewas 4-3 secara agregat kepada pasukan Real Madrid pada awal pagi tadi. Segalanya bermula dengan cukup baik buat pasukan Bayern pada separuh masa pertama selepas mereka berjaya menjaga kemarahan pasukan Real Madrid yang diberikan sokongan padu oleh penyokong mereka sendiri. Manuel Neuer berjaya menangkis beberapa percubaan membahaya pasukan Real Madrid untuk memastikan mereka kekal tanpa jaringan sehingga tamat separuh masa pertama. Babak kedua menyaksikan pasukan Bayern terus diasah bertubi-tubi oleh pasukan Real Madrid, tetapi hasil gerakan serangan balas pantas oleh pasukan Bayern. Mereka berjaya terlebih dahulu untuk di depan menerusi gol cantik Alphonso Davies pada minit ke-68. Ketika peluangan dilihat seagak-agak memihak kepada pasukan Bayern Munich, satu kesilapan telah dilakukan oleh Neuer di mana ia menyebabkan pasukan Real Madrid berjaya memperoleh gol penyamaan yang dijarikan oleh Jose Lu pada minit ke-88. Gol kedua pula hadir tidak sampai 2 minit selepas itu menerusi Jose Lu sekali lagi yang berjaya menghukum ke Alpaya benteng pertahanan pasukan Bayern Munich. Keputusan kekal milik pasukan Real Madrid walaupun 9 minit masa tambahan telah diberikan dalam peluangan ini. Fiorentina gah melangkah ke final UEFA Conference League. Fiorentina berjaya melangkah ke final kejohanan UEFA Conference League selepas meneruskan pasukan Club Brugge menerusi agregat 4-3 dalam peluangan yang berlangsung pada awal pagi tadi. Kedua pasukan berkedudukan 2-3 sebelum ini, sebelum pasukan Fiorentina berkunjung ke laman Club Brugge di Belgium untuk peluangan kedua. Mereka seri satu sama dalam peluangan ini, tetapi pasukan Fiorentina mempunyai kelebihan daripada segi agregat untuk marah ke final dengan menanti keputusan di antara pasukan Olympiakos ataupun Aston Villa yang akan turun bermain pada awal pagi esok. Ini adalah peluang terbaik untuk mereka menebus kembali kekalahan di tangan pasukan West Ham semasa perlawanan final musim 2022-2023 yang lalu. Kami sudah bersedia dengan cabaran terbesar dalam musim ini, kata Unai Emery. Pengurus pasukan Aston Villa, Unai Emery, memberikan kenyataan di mana pasukannya kini telah bersedia untuk menerima cabaran terbesar mereka untuk musim ini. Dia memberikan kenyataan tersebut ketika sesi bertemu wartawan menjelang pertemuan kedua mereka dengan pasukan Olympiakos yang akan berlangsung pada awal pagi esok. Villa kini sedang ketinggalan 4-2 kepada pasukan daripada Greece itu dengan kini terpaksa menempuh misi yang hampir mustahil untuk comeback di tempat lawan mereka itu. Aston Villa kini sedang berada dalam kedudukan yang terbaik dalam Liga untuk mereka marah secara automatik ke Liga Juara-Juara Eropah untuk musim hadapan. Tetapi fokus mereka sekarang ini adalah untuk mencipta kejutan terhadap pasukan Olympiakos yang begitu selesa mendahului mereka secara agregat. Emery tidak mengambil mudah peluang ini tambah lagi mereka terpaksa berdepan dengan penyokong pihak lawan. Menanti mereka di final nanti adalah finalis musim lepas, iaitu pasukan Fiorentina. Mbappe salahkan diri sendiri selepas PSG tersingkir. Bintang pasukan Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, menyalahkan dirinya sendiri selepas tidak dapat membantu kelabnya untuk marah ke final Liga Juara-Juara Eropah untuk musim ini. Mereka dikejutkan oleh pasukan Dortmund yang menang dengan agregat 2-0. Lebih menjadikan, apabila mereka gagal menjadikan gol di kedua-dua perlawanan yang berlangsung sama ada di tempat lawan ataupun di laman mereka sendiri. Mbappe dalam satu kenyataan memberikan pendapat yang dia patut menyalahkan dirinya sendiri kerana gagal untuk menjadikan gol dalam perlawanan tersebut. Mereka mempunyai cukup peluang untuk menang ke atas pasukan Dortmund, tetapi gagal kerana tidak mengubah peluang tersebut kepada jaringan gol. Fokus seterusnya adalah final Piala Perancis di mana mereka akan bertemu dengan pasukan Lyon pada hujung bulan nanti, sekaligus menjadi penutup kepada musim ini nanti. Dia bagaimanapun memuji semangat pemain pasukan Dortmund dan menghormati mereka serta beranggapan yang mereka memang layak untuk menang. Dia juga menolak yang mereka kurang bernasib baik tetapi lebih gemar berkata yang mereka tidak cukup bagus untuk layak ke final. Luis Enrique bangga dengan anak buahnya. Pengurus pasukan Paris Saint-Germain, Luis Enrique, tetap berbangga dengan prestasi yang ditunjukkan oleh anak buahnya walaupun mereka telah tersingkir daripada saingan Liga Juara-Juara Eropah untuk musim ini. Dia juga bangga dengan komitmen dan juga usaha yang telah diberikan oleh setiap individu yang terlibat sehingga ke tahap ini. Ini adalah peluang terbaik mereka untuk ke final UCL buat kali kedua, tetapi kejayaan bukan selalunya berpihak kepada mereka. Tambahan lagi dengan transisi yang senang dilakukan oleh Enrique di sana. Mereka masih mempunyai baki 3 lagi perlawanan dalam Liga dan akan bermain di final Piala Perancis dengan menentang pasukan Lyon tidak lama lagi. Bagi presiden kelab pula iaitu Nasir Al-Khelaifi, ini merupakan permulaan yang cukup baik di bawah kendala pengurus baru iaitu Luis Enrique yang hanya masuk pada awal musim yang lalu. Mereka kini tidak lagi mempunyai nama-nama besar seperti Neymar dan juga Lionel Messi yang sudah pun berhijrah keluar pada awal musim yang lalu, di mana mereka kini hanya fokus untuk membina semula pasukan dengan pemain muda yang berbakat. Nasir juga gembira dengan persembahan yang ditampilkan oleh setiap individu dalam pasukan dan berharap mereka akan dapat lebih lagi kejayaan di masa yang akan datang.
Jude Bellingham terujuk akan bertemu dengan bekas klubnya, bintang baru pasukan Real Madrid, Jude Bellingham. Sangat terujuk untuk bertemu dengan bekas klubnya iaitu pasukan Borussia Dortmund dalam perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah dijadualkan akan berlangsung pada 2 Jun nanti di Wembley. Mereka berjaya menyingkirkan pasukan Bayern dalam aksi yang penuh drama dan juga kontroversi di Santiago Bernabeu pada awal pagi tadi, dan ia sudah pasti akan menjadi momentum terbaik untuk mereka. Real Madrid kini berada di landasan yang tepat untuk menjulang trofi UCL buat kali ke-15 jika mereka berjaya meneruskan pasukan Dortmund nanti. Menurut Bellingham lagi, dia sangat gembira dengan situasi yang sedang berlaku pada ketika ini di mana dia sudah bergelar juara La Liga dan tidak lama lagi mungkin juara UCL pula. Ini merupakan salah satu impiannya sejak dia berusia 7 tahun dan ia akan menjadi kenyataan tidak lama lagi. Manchester United terima kabar gembira. Manchester United dilaporkan menerima suntikan semangat apabila beberapa pemain cedera sebelum ini berkemungkinan akan dapat kembali bersama dengan skuad menjelang pertemuan mereka dengan Arsenal nanti. Menurut daripada pengurus mereka iaitu Erik ten Hag, beberapa pemain utama sudah semakin hampir untuk kembali bersama dengan pasukan dan mereka adalah pemain pertahanan iaitu Lisandro Martinez serta Luke Shaw. Selain itu, Scott McTominay dan juga Bruno Fernandes sudah mula menunjukkan tanda-tanda positif untuk kembali memperkuatkan lagi pasukan pada hujung minggu nanti. Ten Hag berkata, "Ya, ini merupakan pengalaman paling buruk buat dirinya apabila terpaksa berdepan dengan lebih daripada 10 orang pemain yang mengalami kecederaan sejak bergelar pengurus 10 tahun yang lalu. Ia hanya cukup untuk memberikan kesan kepada keseluruhan pasukan dan sudah pasti ia akan memberikan pengalaman yang amat bermakna buat dirinya." Thomas Tuchel kecewa dengan keputusan pengadil. Thomas Tuchel berak dengan keputusan pengadil yang menggagalkan percubaan terakhir mereka yang berjaya menghasilkan gol dengan mengatakan pemain Bayern pada ketika itu sedang berada dalam keadaan offside. Pembantu pengadil pada ketika itu segera menaikkan bendera yang menandakan pemain tersebut berada dalam keadaan offside. Sedangkan menurut peraturan yang telah pun ditetapkan sejak kewujudan VAR, pengadil perlu meneruskan dahulu permainan sebelum whistle ditiupkan. Disebabkan terlalu marah dengan kesilapan tersebut, Tuchel dilainkan kad kuning akibat protes yang dilakukan terhadap pembantu pengadil tersebut. Tuchel berkata yang dia ada menerima permohonan maaf daripada pihak pegawai perlawanan, tetapi ia tidak bermakna apa-apa kepadanya. Kesilapan tersebut sepatutnya dielakkan membandingkan ianya perlawanan peringkat separuh akhir, bukannya perlawanan kelayakan ataupun di peringkat awal. Baginya, dua kesalahan yang dilakukan dalam masa yang sama sangat tidak boleh diterima dengan akal dan ia jelas melanggar undang-undang telah pun ditetapkan. Dia bagaimanapun tetap menerima kekalahan mereka, tetapi keputusan yang tidak konsisten oleh pengadil perlawanan ternyata membunuh perlawanan pada ketika ini. Dia juga menambah yang jikalau perkara tersebut seringkali terjadi, mengapa perlu adanya VAR? Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Manchester United jadikan Southgate sasara utama. Manchester United menjadikan Gareth Southgate sebagai sasara utama mereka untuk menggantikan Erik ten Hag sebagai pengurus mereka nanti. Mereka mahu segera menyelesaikan segala urusan mengenainya dan akan mengumumkan secara rasmi selepas kejohanan Euro 2024 tamat. Arsenal sedang dapatkan Victor Gyokeres. Arsenal dikabarkan sedang melakukan persiapan untuk cuba mendapatkan penyerang pasukan Sporting CP iaitu Victor Gyokeres yang hampir pasti akan meninggalkan pasukan pada musim panas ini. Pemain tersebut bagaimanapun mempunyai kelasa perpindahan setinggi £85 juta untuk ditebus secara penuh di mana Arsenal dikatakan tidak berdepan masalah untuk memenuhinya. Barcelona tekad mahu lepaskan Frenkie de Jong. Barcelona tekad dengan keputusan mereka untuk melepaskan Frenkie de Jong menjelang jendela perpindahan yang akan dibuka tidak lama lagi. Ini adalah kerana mereka mahu mendapatkan dana bagi membawa masuk pemain tengah pasukan Manchester City, iaitu Bernardo Silva yang dikatakan bernilai £50 juta sahaja. Chelsea sasarkan Jordan Pickford. Chelsea sudah mengenal pasti penjaga gol yang dicari-cari oleh mereka dengan menyenaraikan nama Jordan Pickford daripada pasukan Everton sebagai pilihan utama. Pickford yang beraksi cemerlang bersama dengan pasukan Everton berkemungkinan akan berpindah untuk mencari peluang untuk menjulang sebanyak mungkin trofi kejuaraan. Paris Saint-Germain sedia lancar bidaan kepada pasukan Liverpool. Paris Saint-Germain dikatakan sedia melancarkan tawaran kepada pasukan Liverpool untuk cuba membawa masuk pemain sayap mereka iaitu Luis Diaz. Liverpool meletakkan harga setinggi £77 juta terhadap bintang Colombia itu dan pasukan Paris Saint-Germain mahukannya bagi menggantikan Kylian Mbappe yang semakin pasti akan menyertai pasukan Real Madrid pada musim hadapan. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.